Hai, assalamualaikum guys dan selamat petang-petang. Ha, waktu sekarang petang lah kan. Okey, kali ni aku nak review pasal satu reel model terbaru daripada Shimano, iaitu Shimano Scorpion DC. Jom kita tonton. Yeah, barang baik. Okay guys, sebelum tu aku nak mohon maaf kepada semua sahabat-sahabat caster. Aku pun dah lama tak upload video kan. PKP yang besar kan, aku akan apa? Bukan akan lah, memang kurangkan aku punya aktiviti mancing dan tumpu kepada keluarga. Aku sekarang tengah on video dekat kawasan rumah aku saja. Jadi minta maaf lah kalau ada bunyi macam bunyi ayam ke, bunyi kereta ke apa semua kan, sebab aku tak ada studio. Sebab aku ada di rumah sekarang. Kalau tidak aku akan buat dekat sekolah. Tempat kerja aku. Sekarang ni aku buat kat rumah je. Kat luar rumah ni, bawah pokok rambutan. Okey, jangan buang masa, jom kita review pasal model ni. Okey, ni merupakan model untuk tahun ni 2021, iaitu Shimano Scorpion DC. Nampak tu, dia warna dia silver. Silver, ada dekat thumb ni ada merah sikit. Ni dia punya tension knot dia pun nampak. Dia ada merah. Ada lambang Scorpion kat sini. Menunjukkan ini adalah model Scorpion lah. Okey, lepas tu tengoklah. Handle dia macam ni. Nanti kan. Dan sangat smooth lah. First time aku dapat ni bila aku kayuh. Wow. Memang smooth weh. Model ni. Nampak. Tak rasa gigi gear tu, aku dapat rasa kekurangan rasa putaran gigi gear tu lah. Sebab rasa macam butter. macam lembut lah orang cakap kan. Okay, apa yang kita cerita pada spek dia dulu lah kan. Spek untuk semua kawan-kawan nak tahu, model ni ialah mempunyai tiga jenis. Tiga, orang cakap dia punya ratio dia ada tiga. Termasuklah sekali yang panggil model dia, ada tiga jenis, iaitu normal gear. Gear normal dia, tak silap aku lah kat sini, kat buku ni dia tulis 6.2, itu untuk normal gear. Dan second dia high gear. High gear 7.4. Dan dia punya extra high gear yang aku ada sekarang ni lah, extra high gear dia punya ratio dia 8.5. Ha, ni extra high gear tau, model extra high gear. Saiz dia, model ni saiz dia 151. 151. Kalau bagi belah kayuh belah kiri belah kanan dia jadi 150. Belah kiri dia model dia akan tulis 151 lah. Kalau kayuh kiri macam aku ni, kayuh kiri, so dia akan jadi 151. Extra high gear. Speed ingat laju lah, 8.5, sesuai nak main top water. Okay guys, berat bagi Scorpion DC ni ialah 215 gram, bagi model normal gear dan high gear. Okay, bagi model aku ni extra high gear, berat dia ialah 225. Berat sikit lah, berat sikit daripada model yang lain. Model ni. Okay, bagi drag dia pula, drag dia 5.5 kilo. Drag dia boleh lah untuk layan. Jadi agak kuat lah. Drag dia tu 5.5, hampir-hampir 6 kilo kat tu. So boleh lah nak layan toman kan. Bagi aku ni sangat padu lah. Agak kuat jugalah bagi aku dia punya drag dia. Bearing pula, bagi bearing Shimano Scorpion DC ni ada 7 bearing plus 1 roller bearing. So semua ada 8 lah bagi aku. 8 bearing ya. Smooth lah, sebab tu dia smooth gila. Okay guys, kita cerita pula pasal teknologi yang ada pada model Scorpion DC ni ya. Okay, first yang kita akan nampak, dia ada tulis dah kat sini. Ada micro module gear. Micro module gear ni ialah macam aku cerita daripada video sebelum ni, gigi gear yang halus tapi kuat untuk smoothkan kita punya kayuhan dan kita tak akan rasa gigi gear. Okey, teknologi yang seterusnya pula ialah X-Shift. X-Shift ni boleh kata semua model Shimano ada X-Shift lah. X-Shift ni ialah supporting bearing pada pinion gear supaya untuk kuat dan smoothkan lagi. Bila kita fightkan tu, kita tak rasa beban yang kuat lah.
Kita macam semua wabila kayu walaupun kita fight ikan tu ikan mega. Okey, body dia ialah body, aku rasa body ni aluminium body ataupun Cik Mano gelarkan sebagai Hagane body. Hagane ni kalau dalam bahasa Jepun pun ialah besi keluli yang kuat dalam bahasa Jepun lah Hagane tu. Okey, teknologi yang ada lah pula, spool dia pula. Teknologi pada spool. Teknologi pada spool ada dua. Iaitu dia masukkan S3D spool dan NGL spool. Dua-dua benda lebih kurang sama untuk meringankan dan mengurangkan gegaran daripada bila kita cast tu, tali akan keluar lancar. So spool tak bergegak dan tali keluar elok, boleh dapat jarak yang jauh lah. Ni geng-geng kaki duk cerita long apa long cast tu, bagi aku Ray ni sangat sesuai. Dia punya dua ciri-ciri ya, S3D spool dan NGL spool. Gabungan dua teknologi pada spool ni gila hang, ringan gila. Dia nipis dan ringan tetapi kuat. Itu yang Shimano terapkan dalam spool dia. Okey, seterusnya dia ada teknologi yang dia ada, dah nama pun DC kan. Dia punya braking dia adalah DC ya. Digital control. Okey, cerita-cerita sikit pasal digital control dia. Aku dah ada DC sebelum ni. Ada Antares MD DC. Dan dia punya DC dia tak sama langsung dengan model ni. Dia panggil IDC5. Macam ini Honda pula iVTEC kan. Dia ada IDC5. Bagi aku model ni sangat mudah lagi. Aku rasa dia sangat mudah untuk beginner pun boleh pakai, tak ada masalah. Sangat mudah untuk control braking dia. Bagi aku sebab kat sini dia ada dial dekat luar. IDC5 tu menunjukkan 5 ejah kat sini. Ejah ni untuk kita punya ejah kekuatan braking dia. Dia ada ada 5 level, ada 1, 2, 3, 4. Nampak? Di sampailah dah ada 4, nampak ke tak dalam video? Dah ada 4. Dan yang terakhir ialah yang kelima tu ialah W. W ni special sikit. Dia ada pada model yang terdahulu iaitu CQDC. W ni ialah wind. Untuk fight waktu kita cast, selalunya ramai akan terkena bila waktu angin kuat tu, bila kita cast dia akan jadi bird nest kan. So adanya wind mode ni kekurangnya kita nak reducekan lagi kita punya mengurangkan backlash ketika kita cast waktu berangin. Amboi nak sebut tu bahaya. Okey, itu untuk IDC ya. Kat dalam dia kita boleh buka, kita buka sat. Belakang pada satu ni kita boleh tekan lagi, dia ada open. Bila open ni baru kita boleh buka yang bawah ni ya. Dia ada nampak. Baru dia punya side plate boleh buka selepas kita dial ke buka ke open. Dia ada di belakang nombor 1. Okey, ni dia punya DC dia. Melekat dekat side plate. Dia tak sama macam Antares. Antares dia punya DC dia melekat dekat spool. Ni dak dia ada dekat side plate. Nampak. Dekat side plate dia pula ni, kita tunjuk sikit. Dekat sini dia ada 3 setting, ada F, N dan P. Apa tu F, N dan P? F itu ialah fluorocarbon. Kalau setengah macam kuasa kebanyakan orang putih, Mak Saleh dia suka guna fluorocarbon sebagai tali utama. Kat Malaysia kita kurang sikit, kita banyak pakai. Kebanyakan orang akan pakai tali benang. Kita ada N. N ni nylon, sama macam fluorocarbon. Nylon ni pun tali tangsi ya. F fluorocarbon ni pun tangsi, N pun nylon ni tangsi. Tapi fluorocarbon ni dia lebih mahal lah kalau nak beli tali ni berbanding dengan nylon. Nylon lebih murah. Dia tali selalunya kita guna fluorocarbon ni untuk untuk leader kan. Sebenarnya ada mainline fluorocarbon. Okey, untuk P, ini PE ya, PE line. PE line ni ini ialah tali benang. Tali benang ah. PE ialah tali benang. Okey, dia ada 3 setting tali kat sini. Kita pulas je dekat sini. Kita boleh tolak ya kat sini. Kita pakai kat atas dia kan. Ni huruf dia tu dekat atas dia ada tolak, ada macam tanda tu, kita tolak naik ke arah, kita tarik dia ke arah
tali apa yang kita pakai. Ha, kalau kita pakai tali nylon, kita pergi ke nylon. Kalau kita pakai tali fluoro, kita pergi ke fluoro. Kalau kita pakai tali PE ataupun tali benang, kita ke PE. Ya. Sangat mudah agaknya untuk set up DC ni. Lepas tu, kita tutup dan kita adjust saja dekat luar ni. Ha, dia punya dial knob ni. Berapa ke tahap braking yang kita nak. Ha, senang dan mudah. Sebenarnya agak mencabar aku nak buat review dekat rumah. Kalau dalam rumah ada ada nak, dekat luar kereta, bunyi kereta, bunyi burung, bunyi ayam. Bunyi apa? Cengkerik ya semua kan. Ha, duduklah hutan biasa. Okey, seterusnya kita ada cerita, kita nak cerita pasal bearing dia. Semua bearing ni dalam ni ialah shielded bearing ya. Bearing yang ada shield lah untuk mengelakkan air masuk ke dalam bearing. Okey, tu lah antara ciri-cirinya. Ada banyak lagi kosa kot, tapi itu antara yang utama yang ada pada model ni. Okey, kalau tengok design dia kan, aku sebenarnya ada satu lagi model Scorpion dan memang sama. Design dia sebiji, tak ada beza lah. Ni ialah Scorpion NGL ya. Kalau apa tengok video aku sebelum ni, aku dah pakai yang ni. Ni Scorpion DC. Nampak? Perbezaan yang aku bagi aku tak ada sangat lah. Sama kan? Scorpion dengan MGL dengan Scorpion DC. Sama saja. Yang bezanya hanya warna. Warna. Dua-dua pun made in Malaysia. Ya? Made in Malaysia dua-dua. Lawan. Okey, tu lah sebuah sedikit cerita pasal model terbaru Shimano Scorpion DC ni. Next video aku akan buat field test, aku akan uji, aku akan guna untuk trip-trip video yang akan datang. Jangan lupa subscribe channel aku, jangan lupa like dan share ya. Tunggu video akan datang. Peace yo. Assalamualaikum. Tak maaf noh. DC kat luar ni.